sendiri, Mitra NASA di seluruh Nusantara. Saat ini kita sedang berada di gudang kantor pusat NASA, Yogyakarta, untuk meliput proses pengangkutan produk pupuk organik tandur sebagai bagian dari proyek di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Mempawah, di bawah lingkup kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, yang order sejumlah 37.250 botol pupuk organik tandur. Ya, ini merupakan sebuah bukti bahwa walaupun di masa pandemi corona ini, namun seorang distributor NASA yang bekerja dengan giat, dengan cerdas, berhasil mencetak omset yang luar biasa besar, yaitu sejumlah 37.250 botol pupuk organik tandur melalui sebuah proyek di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Ini merupakan sebuah bukti bahwa teknologi NASA akan mampu menjaga kedaulatan pangan dengan produk teknologi organik yang dimilikinya, dan insya Allah bisa meningkatkan produktivitas tanaman pangan sehingga bisa mendukung ketahanan pangan bangsa dan negara kita sebagai salah satu ketahanan nasional bangsa. Dan bukti yang lain lagi bahwa ini PT NASA atau bisnis NASA membuktikan bahwa NASA merupakan sebuah pilihan bisnis yang sangat luar biasa yang bisa membuktikan, yang sudah terbukti mendatangkan manfaat bagi seorang distributor dengan mendapatkan penghasilan yang luar biasa, penghasilan masif ikan dari bisnis NASA ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi teman-teman distributor NASA yang lain untuk mencetak prestasi bisnis yang bahkan lebih besar daripada ini untuk masa depan kita yang lebih baik. Tetap semangat dan semangat lagi.